yang kebetulan mengikuti acara live streaming ini. Saya menyapa Anda karena apa? Karena saya ingin mengajak teman-teman juga turut ya, mendengarkan apa yang kita persembahkan di sini. Dan ini adalah lagu-lagu yang saya ciptakan beberapa tahun yang lalu dan ada lagu satu yang baru. Dan mudah-mudahan dengan kita menyelenggarakan namanya Eros Jarod Corner, yang saya inginkan nanti tempat ini kalau bisa menjadi tempat di mana banyak musisi-musisi lain ataupun nanti juga bukan hanya musik ya, ada juga nanti Mas Slamet akan pentas itu ya, monolog gitu, juga ada juga pembacaan puisi, cerpen ya, dan juga ada juga diminta nanti dialog ya, diskusi yang sifatnya satu gitu, bahwa apa saja boleh berhenti tapi kreativitas harus tetap hidup. Jadi itu saja, nanti mudah-mudahan ya setiap 3 minggu kita akan adakan seperti ini. Saya minta dukungan pada semuanya. Mudah-mudahan ini malam atau episode pertama yang saya jamin pasti banyak kekurangan. Tapi mudah-mudahan tidak mengecewakan. Nah, untuk pertama ya, saya akan panggilkan seorang penyanyi yang saya kagumi ya. Suaranya luar biasa. Dan lagu ini saya ciptakan satu malam yang sangat hening, di mana kerinduan itu menusuk hati saya. Tentunya rindu terhadap istri saya yang pergi. Ya, begitulah yang harus saya katakan di depan publik. Ya. Oke, saya panggilkan seorang penyanyi yang menurut saya kita semua pasti mengaguminya, Dira Sugandi, dengan lagu Heningnya Malam. Kasih di ruang kau
Dira, terima kasih. Saya gak bohong kan, suaranya luar biasa. Mudah-mudahan, ini baru cuman dua kali loh latihannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Dira Sugandi. Yang akan datang ini luar biasa suaranya juga. Andaikan saya perempuan, saya pasti jatuh cinta. Tapi kalau saya jatuh cinta sekarang juga, saya takut melanggar kesusilaan. Seorang anak muda yang menurut saya suara ini hanya dimiliki oleh warga surga. Jadi kita yang di bumi, kalau dia mau nyanyi buat kita, kita harus berterima kasih. Kita panggilkan Gabriel. Selamat malam. Mam Eros, boleh ngobrol sebentar dong kita, ya, boleh kan? Nah, terima kasih sebelumnya Om Eros. Sebelum saya tanya ke lagu. Coba stop. Ya. Oh iya, saya lupa, maaf. Terima kasih untuk Mas Eros, ya kan? Jadi sebelum saya mau tanya tentang lagu yang saya bawakan ini. Tapi saya mau sedikit cerita buat semuanya. 2014, seorang Eros Djarut waktu itu membuat pegelaran 40 tahun berkarya bersama Erwin Gutawa dan tiba-tiba saya ditawari oleh beliau langsung, beliau lewat Mas Erwin tentunya untuk membawakan satu buah karya dari Mas Eros gitu. Nah waktu itu saya membawakan lagu itu saya kayak nggak tahu gitu, ini artinya sepahaman saya aja deh gitu. Tiba-tiba satu jam dua jam sebelum show dimulai, beliau menghampiri saya, kamu tahu arti lagu ini gitu? Enggak tahu. Saya bilang, saya dulu manggilnya masih Pak, karena saya masih takut, enggak tahu Pak gitu. Terus diceritain lah lagunya, tapi ya, lagu itu akan dibawakan nanti oleh teman saya. Nah dari situ saya hanya berbekal apa yang diberikan sama Mas Eros, langsung saya praktekan dan ternyata Mas Eros kayaknya kecantol ya Mas ya, karena apa, saya bisa bilang gitu karena untuk acara ini saya tiba-tiba, saya tuh gak pernah ngobrol banyak sama Mas Eros gitu ya, tiba-tiba di Facebook saya ada notifikasi inbox, message inbox, Eros Djarut kirim, saya pikir ini Eros Djarut siapalah gitu ya, mana mungkin gitu. Saya diemin tuh sehari kalau gak salah dua hari, akhirnya saya iseng. Pas saya klik ternyata beliau, ini benerkah Gabriel yang waktu itu ikut konser saya gini-gini, saya baca cuma gini kayak, ah ini bener nih Eros Djarut nih gitu. Akhirnya saya hubungi, akhirnya kita whatsappan Mas Eros dan luar biasa sampai sekarang itu Mas Eros terus
Gabriel, jangan lupa latihan ini, Gabriel ini. Jadi saya sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk Eros Jarot dengan karya yang luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya lagu Andai Bulan. Diciptakannya kapan? Oh, Andai Bulan itu lama sekali ya. Tadi ini ceritanya tentang sebetulnya saya selalu ada apa ya, peristiwa yang melankolik gitu ya. Nah, saya selalu pada saat-saat di mana kita terhimpit pada kesepian atau kesunyian atau kerinduan, disitulah muncul apa nada-nada gitu ya. Nah, ini pada saat saya waktu itu di satu tempat ya yang sangat sunyi sekali, di mana saya lihat itu saya ada menatap bulan ya, andaikan bulan ini tidak terbit kembali gitu. Kayak apa ya jadinya. Nah, untuk itu saya nggak usah cerita panjang, akan diceritakan oleh Gabriel. Tepuk tangan buat Gabriel. Terima kasih. Bersinar lagi, matahari tak terbit kembali, entah apa yang terjadi pada makhluk hidup yang tinggal di dunia. Walau ku tahu ini hanya mimpi yang mungkin tak akan pernah terjadi, entah mengapa ku mencoba membayangkan hayalanku ini. Mungkinkah semua hanyalah ketakutanku yang datang saat ku tersadar dirimu telah jauh pergi. Andai bulan tak bersinar lagi, bunga mekar ku layu dalam hati, matahari tak berseri saat ku mengejar bayanganmu.
yakin akan pernah terjadi. Untuk apa ku mencoba membayangkan khayalanku ini? Mungkinkah semua ini hanyalah ketakutanku yang datang saat ku tersadar dirimu telah jauh pergi. Andai bulan tak bersinar lagi, terima kasih. Tepuk tangan sekali lah untuk Mas Eros, luar biasa karya-karyanya. Wow. Tadi sempat agak shock, tiba-tiba rundown-nya ini lagu pertama, wah langsung panik sendiri. Baik, berikutnya adalah seorang penyanyi yang buat saya itu luar biasa, karena pada saat beliau mengeluarkan hits-nya ini pada tahun kemarin 96 ya. Waktu itu saya masih ABG-ABG bau keringet gitu. Tapi saya udah dengar lagunya beliau dan saya, aduh mohon maaf nih Mas, bukannya ya namanya juga anak kecil Mas, tahu penyanyinya lagunya enak, enggak tahu itu lagunya siapa gitu. Setelah sudah beranjak dewasa, oh ternyata ini lagunya lagi-lagi seorang Eros Djarot. Baru pertama kali juga saya ketemu di sini akhirnya setelah belasan tahun. Saya akan panggilkan Frida Luciana. Terima kasih Gabriel untuk what such a nice introduction ya. Aduh, saya juga senang sekali berada di sini di tengah-tengah para sahabat Mas Eros dan membawakan lagu-lagu Mas Eros yang selalu melegenda. Walaupun saya sudah cukup lama bersama Mas Eros, tapi lagu-lagu yang saya nyanyikan pada malam hari ini semuanya lagu baru buat saya. Karena sebelumnya lagu-lagu yang saya nyanyikan pada kesempatan yang sangat istimewa ini dibawakan oleh penyanyi lain dan kali ini Mas Eros mempercayakannya kepada saya, mudah-mudahan saya bisa membawakannya dengan baik ya Mas. Karena saya sebetulnya juga baru selesai opname di rumah sakit ya Mas Eros ya. Tadi juga baru pulang dari Semarang dan langsung ke rumah Mas Eros dari bandara. Semuanya tentunya karena cinta. Sebagaimana Mas Eros dengan lagu-lagunya. Tanpa bersuara di
Frida dulu yang pertama menyanyikan lagu Rindu. Tapi kali ini memang saya enggak suruh dia yang nyanyi. Saya ingin dengar, seperti saya janjikan, bahwa saya ingin dengar tunas-tunas muda. Ya. Kamu juga masih muda, tapi sedikit sedikit lebih tua dari yang akan datang. Ya. Tapi say tua mas, say mature, dewasa, mateng, gitu ya enggak sih ya Pak? Frida, kamu tambah mateng. Terima kasih, tepuk tangan buat Frida. Berikut ini seorang penyanyi, saya di WA sama orang yang fanatik sama Padang. Luar biasa orang ini. Siapapun ya, mungkin Bung Karno juga tanya lahirnya di mana? Di Padang. Saking fanatiknya. Dirson teman saya, WhatsApp, Ros ini ada penyanyi dari Padang. Luar biasa. Saya dengarkan kan. Hanya membawakan lagu saya. Di Padang dia sangat populer sekali. Nah, di antara kita masih banyak yang belum tahu. Makanya malam ini saya suruh nyanyi dia. Menyanyikan lagu yang dulu dibawakan Frida dengan caranya. Saya panggilkan Si Kumbang. Ratu Si Kumbang. Ya, kita berikan aplaus pada Ratu Si Kumbang. Selamat malam semuanya. Satu kehormatan terbesar buat Ratu malam hari ini. Mudah-mudahan Ratu bisa membawakan lagu ini, karena sebelumnya sempat Uni Frida yang membawakan lagu ini dan Bapak Eros Jarot mempercayai Ratu. Oh, Mas. Mas ya. Pak, sejak kapan kok jadi ganti? Kemarin Bapak, sekarang Mas. Oke, edisi konser. Spesial untuk seluruh tamu kehadiran, khususnya untuk konser Pak Eros Jarot ini. Rindu. Aku cinta
Gimana Mas Eros? Ada. Kalau saya sih komentarnya sedikit aja. Ngelihat yang muda itu seger. Dan suaranya luar biasa. Terima kasih Kumbang. Sama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat kita. Oh ya, lagu sebelumnya itu lagu Renungan. Itu saya tulis bersama sahabat saya, Dodi Sukasa ya. Saya yang tadi gak ada, jadi saya tidak sebutkan. Tapi begitulah saya kalau ngarang lagu bersama teman-teman. Yang banyak mendampingi saya ngarang lagu ini, Oji ya panggilnya, Anwar Pak Oji. Lagu selanjutnya ini sebetulnya lagu yang saya persembahkan buat guru besar saya. Ya. Setiap malam Jumat dulu, selama 7 tahun, di setiap pojok rumah saya itu, ada yang namanya bunga sedap malam. Ya. Setiap malam Jumat selama 7 tahun. Karena ada anaknya, salah satu anaknya babe gitu ya. Minta itu. Katanya untuk bapaknya. Saya ciptakan lagu ini, Bunga Sedap Malam. Tidak ada dalam lagu ini yang saya persembahkan Bung Karno, merdeka, merdeka, enggak ada. Ya. Saya gambarkan acaranya sebagai bunga sedap malam yang begitu wangi, semerbak, dan selalu tersimpan dalam dada saya. Dan yang membawakannya anak baru, gak pernah nyanyi, bukan penyanyi. Baru pertama kali nyanyi sama saya, yang ngajarin Oji. Jadi kita dengarkan saja, suaranya masih polos, tapi wajahnya unik yang saya suka. Saya panggilkan Yogi. Putri Bali. Ma. Terima kasih, Mas. Selamat malam semuanya. Saya sangat berbangga hati hari ini karena lagu yang akan saya bawakan adalah lagu yang memiliki makna sangat dalam, terkhusus untuk guru besar beliau, sang proklamator kebangsaan kita, Bung Karno. Jumpa Dewi malam pelipur lara.
ku tebar saat ku jumpa. Terima kasih Matur Suksma Sri. Oke, saya tidak terlalu banyak bicara lagi, saya panggilkan lagi si suara surga ya. Kali ini dia akan menyanyikan sebuah lagu. Ini lagu bisiku ya, betul ya? Ya. Ini lagu yang pertama kali saya rekam ya. Ini lagu untuk, ini betul, jangan pada tertawa. Ini betul-betul untuk istri saya. Ya, soalnya selalu curiga kan, selalu untuk siapa, enggak. Deo, this song was for you, alone. Thank you. Ini bisiku, dinyanyikan oleh si suara emas, Gabriel. Terima kasih. Kalau yang satu lagu satu ini saya nggak usah tanya. Begitu saya dengerin lagunya, menghafal liriknya, oh ini pasti buat Mbak Dewi, buat siapa lagi? Kata cinta padamu, oh Dewiku, serasa kau tidur di pelukku saat angin berhembus di tamanku. Putih selembut salju peringatkan senah lembayung senja. Kau datang cinta di hidupku, kan ku simpan di dalam hatiku. Kan selalu ku tanam dalam hatiku, kan selalu ku simpan sampai ku mati, kan ku bawa serta.
kata, kata cinta seindah lembayung senja. Tetaplah di dalam pelukku, agar tersimpan di dalam hatiku. Kan selalu ku tanam dalam hatiku, kan selalu ku simpan sampai ku mati, kan ku bawa serta. Kan selalu ku simpan sampai ku mati, kan ku bawa serta. Oh Dewiku, oh, kan ku bawa serta. Lolos, Mbak? Lolos. Baik. Nah, sekarang ini adalah tadi kalau saya sudah cerita di awal, saya baru pertama kali ketemu dengan penyanyi idola saya ini waktu saya masih kinyis-kinyis dulu. Dan sekarang saya juga diberikan kesempatan untuk berduet. Luar biasa sekali, memang malam hari ini saya sangat bersyukur sekali saya akan panggilkan Frida Luciana. Iya, Gabriel. Akhirnya kita bersanding di lagu ini ya. Sekali kita luar biasa. Untuk Frida Luciana luar biasa. Makasih. Ini belasan tahun saya menunggu ketemu. Saya nggak tahu soalnya gimana ya. Nggak tahu Mbak Frida di mana. Saya cuma dengarnya Mbak Frida lah PNS. PNS, saya bilang gitu. Terus dengan suara merdu. Jarang-jarang. Kemana ya? Gitu. Akhirnya kita dipertemukan. Dan yang mempertemukan seorang Eros Jarot ya. Dan yang lagu yang akan kita bawakan berikut ini juga lagunya luar biasa, luar biasa ya. Liriknya tuh Mas Eros banget deh pokoknya. Udah susah dijabarkan dengan kata-kata, dirasain aja ya. Melayang. Jangan sampai cepat berlalu, tetaplah bertahan. Matahari biar tertidur saat ku menanti. Dekapan cintamu, hamparan sutra di atas telaga menghantarku melayang. Terbang
hangatnya asmara yang tuh pertama kali datang menghampiri hidupku. Luciana, wow. Gabriel Vianto. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman juga. Para musisi hebat Mas pada malam hari ini. Dan bersama semua teman-teman orkestra. Saya persilakan, Mbak Frida. Makasih, Gabriel. Nah, yang berikut ini sebenarnya lagu kejutan nih. Saya akan memanggil seorang kakak adik yang buat saya jadi panutan ya, karena selalu saling support dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan, selalu saling mengisi dan melengkapi. Tapi gak banyak yang tahu kalau sang kakak ini ternyata suaranya bagus loh. Karena mungkin lebih mengenal beliau sebagai seorang pemain watak ya, aktor kawakan, tokoh budayawan juga. Siapa kira-kira? Pas di depan saya nih Mas Slamet Harjo, saya panggil bersama adik tercinta Mas Eros Jarot. Tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Halo Tes, ini kecelakaan besar. Ini kecelakaan besar. Padahal di sini ada suara, kalau soal suara Mas ya, adalah kita jangan GR. Siapa tuh? Pak Mahfud ini kalau nyanyi, nanti kita habis ini ya, nyanyi Besame Mucho. Di sini juga. Kira, tapi ngaji enggak tuh? Ngaji apa nyanyi? Oh ngaji dan nyanyi, oh, sama iya. Suaranya bagus. Okay. Ini juga Mas Joko ini dulu pemain juga. Jadi kita undang ke sini supaya sudahlah Mas, jangan terlalu ngurusin yang enggak-enggak, ngurusin yang iya-iya aja ya. Oke. Jangan di, ini gini perkaranya ya, kita bikin lagu ini, saya sama Slamet itu, kalau setiap malam tuh pulang ya, pulang malam ya Mas ya. Lebih dari jam 12 lah. Ya, jam 2, jam 3. Pada saat kita masuk kamar, kita lihat itu istri kita begitu lelap tidur ya. Ada perasaan bersalah kita. Perasaan bagaimana seorang istri yang selalu sendiri menembus malam. Makanya ya lagu ini Mas ya.
Kebetulan ya, masa kamu cuma menyadarkan kita bahwa kita tuh banyak dosa. Coba aku lihat itu wajah dua perempuan itu, aduh kasihan sekali ya. Kenapa rupanya dia dihukum Tuhan dapat suami kayak kita. Selalu pulang malam. Oke. Oke. Okay. Ini lagu saya sebetulnya hanya ngantar aja karena dia takut salah masuknya. Jadi saya yang pertama habis itu dia terus gitu. Oke. Okay. Kasih tahu ya. Ia tertidur, relung matanya membawa cerita tentang rindunya, tentang dahaga menantiku pulang. Ini kakak saya, adik saya juga, guru saya, sahabat saya. Oke, ini apa?
ada yang kelewatan tadi ya, ada yang terlewat. Tapi mungkin ini karena sengaja dilewatkan, karena ini penting, terutama buat kaum laki-laki. Ya. Ingat, simak baik-baik ya. Dan renungkan, ya, pahami dosa kalian. Ya. Jadi saya panggilkan sengaja agar dia mewakili saya. Saya sudah minta izin sama suaminya. Ini bukan dia, tapi ini cerita seseorang, ya. Seorang yang mungkin pernah melakukan hal yang dilarang oleh Pak Mahfud. Ya. Frida Luciana, judulnya Maafkan.
sudah lagu yang ke-10 ya. Ini lagu tentang apa ya? Saya waktu itu sudah merasa kalau kata sudah gak ada maknanya lagi, ya. Dan cinta juga tak bermakna lagi, buat apa lagi bicara. Ya. Ini ada satu peristiwa yang membuat saya harus membuat lagu ini. Lagu ini akan dibawakan kembali oleh Dira Sugandi. Sebentar Mas, dari tadi saya belum dapat kesempatan ngomong. Saya lupa dulu kenal udah lama sekali, kayaknya di rumahnya Om Arifin Panigoro ya, pertama kali kenal. Mas Eros tuh punya karya yang banyak banget yang unreleased. Salah satunya, saya lebih dari 10 tahun yang lalu tuh bulan puasa pernah sampai nginep-nginep di rumah Mas Eros, rekaman dan akhirnya gak dikeluarkan sampai sekarang. Bagaimana coba perasaan saya? Tapi saya merasa senang sekali dan bangga sekali bisa ikut apa ya Mas ya, tetap membawakan karya-karya Mas Eros karena langka sekali sekarang lagu-lagu seperti ciptaan Mas Eros yang liriknya dan melodinya sangat indah dan mendalam dan juga susah. Seperti lagu yang akan saya nyanyikan sekarang ini Mas. Terima kasih loh sebelumnya. Tapi saya janjikan bahwa lagunya yang tidak pernah dirilis dan yang dia pernah nyanyikan akan kita bawakan di tempat ini. Lain waktu ya. Oke, Dira Sugandi. Yeah.
Aduh, si Kang Teten sampai bilang, aduh sebagai sesama orang Sunda saya bangga, uy. Gitu. Oke, kita udah sampai penghujung nih ya. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita ini dilahirkan, dibesarkan di sini di Indonesia. Ayo kita sama-sama nyanyi berterima kasih pada Indonesia, sekaligus ya mendoakan semoga negara kita tetap damai, sejahtera, rukun dan sentosa. Inilah persembahan dari kami para seniman ya. Doa kami ya seperti ini. Kami panggilkan semua para penyanyi ya. Saya penyamun sendiri di sini ya. Silakan Yogi. Kayaknya kita nyanyi di sini aja ya. Ya, di depan aja lah ya. Biar dekat gitu kan. Ya. Oke. Ini lagu saya beri nama Indonesia ya. Sebuah lagu yang mudah-mudahan ini ungkapan batin saya sebagai anak negeri. Ku panjatkan doa penuh kepada Tuhan.
Indonesia merdeka. Merdeka. Demikianlah teman-teman persembahan untuk episode pertama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk teman-teman artis. Dan ini ada Nayang, tadi belum dikenalkan Nayang ya, main gitarnya. Ya, kita berikan aplaus pada teman-teman musisi ya. Dan juga di sini ada teman-teman saya yang mendampingi saya untuk acara ini. Saya panggilkan Yuyun. Mana? Ini Yuyun. Ah, ini CEO-nya. Berikan tepuk tangan buat dia. Dan Mas Yayan, mana Yayan? Di atas, dan Mas Jojo. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan tanggal 29 kita ketemu lagi di sini dengan lagu-lagu yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya yang manis dan yang hebat ini. Dan jangan kapok. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada malam ini.